Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bribda Marcelino Octavianti alias Akyal. Pada pagi hari ini kami Humas Polres Ketapang berkunjung ke rumah dinas Bapak Kapolres Ketapang, Bapak AKBP Yuri Nur Hidayat SIKMH. Jadi hari ini hari terakhir beliau di rumah dinas, karena siang ini beliau akan berangkat ke Pontianak untuk melaksanakan serah terima jabatan besok di Polda Kalbar ya. Jadi, nah ini dia Bapak Kapolres Ketapang. Cintan. Jadi ini adalah rumah dinas saya sebagai Kapolres Ketapang. Rumah yang besar, semuanya terbuat dari kayu, sangat unik sekali dan bikin betah. Iya. Oke, moga-moga suatu saat nanti kita bisa berkunjung ke sini lagi. Amin. Nah, coba aja. Ya, mari kita lihat bersama. Ya, ini rumah dinasnya. Rumah dinasnya terbuat dari kayu semua ya. Pakai aja lah, Bapak. Ada lorongnya. Bisa kita lihat rumahnya. Ini ruang tamu ya. Bisa kita lihat. Ini terbuat dari kayu semua. Ini ruang kuasa. Jadi ini coret-coretannya caca. Wah, ada coret-coretannya caca ya. Hasil lukisannya caca. Kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan. Oh, sip. Ini ruang rapat ya. Dapur. Ya, ini dapurnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari terakhir kami sebagai Kapolres Ketapang. Hari Kamis tanggal 7 November 2019. Tempatnya saya saat ini di belakang kantor Satpam Lalu Lintas. Dulunya kantor ini sangat angker katanya, tempat buang anak tidak terurus. Alhamdulillah saya berserta rekan-rekan di lantas pada saat itu atau pelanetnya AKP Prianto bisa merubah semuanya dengan tujuan supaya kita mendapatkan predikat zona integritas dan bisa melayani masyarakat dengan nyaman. Mari kita masuk, kalian saya pamitan sama kawan-kawan di tempat. Boleh, sudah masuk. Pak Daule, pamitan dulu sama Pak Daule. Boleh, terima kasih. Sama-sama ada kondolannya. Sama saya pun sering. Oh, sering apa? Godain komandan. Oh, ya, kasih. Selamat jalan. Selamat jalan, Bu. Ya, mungkin nanti bisa dicoba di tempat saya baru. Ada di sini ada pojok baca, ada apa, layanan internet masyarakat kalau pengendara merah tersebut, pengendara merah. Ya, yuk. Mohon maaf. Siap. Ya. Semoga sukses. Siap. Untuk aja ya. Siap. Benar, siap. Assalamualaikum. Halo semuanya, ya sekarang kita sudah di taman kota. Kita melanjutkan dari rumah dinas Kapolres ke taman kota. Jadi Bapak sama Ibu ingin foto-foto dulu di taman kota, karena taman kota ini banyak kenangan untuk Bapak dan Ibu. Karena setiap pagi Ibu Kapolres sering jogging di sini. Bisa kita lihat pertama tempat joggingnya Ibu Kapolres. Jadi sebelum berangkat ke Ternate, Ibu pengen foto-foto dulu di sini. We'll be right back.
one strong. Ya. Botak Hiau. Yang pertama saya ucapkan terima kasih sudah bisa mengharumkan nama Polres Ketapang dengan segala prestasinya. Terus jangan berpuas diri sampai di sini saja. Tetap berbuat yang terbaik dan jangan sombong. Jangan berubah, jadilah Agio sekarang. Dengan segala apa adanya, kemudian rakyat tetap berinvestasi. Bagaimana saya sampaikan, jadilah polisi yang bisa menjaga nama baik diri kita, keluarga kita, dan institusi. Tetap selalu semangat. Jangan lupa lebih feminim. Siap, Komandan. Boleh kita apa? Gagal dalam pertandingan, tetapi dalam kehidupan ada tetap wanita. Tetap, namun wanita yang bukan wanita yang lemah, wanita yang berprestasi. Saya doakan akhir cepat mendapatkan jodoh. Amin. Jangan terlena dengan apa yang ada saat ini. Raih masa depan. Jangan banyak milih-milih. Kalau masih cocok, langsung tingkat. Kalau itu jodoh, nggak akan lari kemana. Ya, ya, makasih, ya, Kio. Siap, Komandan. Bisa, ya. Amin. Terima kasih, Komandan. Caca. Pak. Dadah, Tante Kio. Nanti Tante Kio, Caca ketemu lagi udah gede, ya. Siap. Udah punya anak, ya. Berapa anak? Punya anaknya, Cak. Berapa anaknya? 5. Nah, kembar semua. Wow.